jadi pengen tahu gue jadi. Timur tetangga tuh gak ada. Wih, betul nih ada yang komen nih, Bang, cobain tahu wali. Boleh. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ada di channel YouTube. Gue coba dulu enak atau enggak ya. Dicoba dulu aja, coy. Mantap. Seperti biasa kita sapa dulu teman-teman kita, surah-surah kita yang terkena musibah atau penyakit. Semoga penyakit atau musibahnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pasnya kita bilang selamat datang di Mencari Coy. Entah kenapa kemarin gue pengen makan tahu, terutama tahu walik. Dan kebetulan tadi ada yang komen, Bang, cobain tahu walik. Siap. Hari ini kita akan makan tahu walik, coy. Jadi hari ini kita akan makan tahu walik. Dan tahu walik ini gue udah pesan dari Tahu Walik Ningrat. Jadi ini adalah tahu walik siap saji. Jadi kalian tinggal goreng di rumah. Yang dalam satu porsinya itu udah berikut sama sambal. Dan ternyata untuk isian tahu walik ini itu ada sayuran segar, ada wortel, ada tahu. Jadi otomatis ini makanan 4 sehat 5 sempurna, coy. Bener gak sih? Jadi ini kayak vitamin, protein, dan lemak nabati. Mantap ini, coy. Dan pastinya untuk tahu walik ini aman dikonsumsi untuk semua orang. Mantap. Jadi gak usah pakai lama lagi, sebelum makan kita langsung aja goreng dulu, coy. Let's go. Enak ya kalau misalkan kayak gini, tiba-tiba ada makanan di depan itu. Coy, ini dia tahu walik ningratnya sudah ada. Ini untuk sambelnya, waduh. Kita coba dulu untuk tahunya ini, coy. Ini kriuknya. Oh. Mari makan. Ini enak banget, coy. Enak banget ini. Lihat tuh. Jadi di dalamnya tuh dia ada sayuran, ada wortel, dan di luarnya tuh crispy dia. Kita makan. Jadi ini wangi, wangi banget ini. Wangi daun bawang sama seledri. Kita pakai sambal. Wah, gokil. Nih yang pakai sambal, mari makan. Wow. Tahu walik ini tambah enak ketika dipakai sama sambalnya ini, coy. Sambalnya pedes, gurih, asin. Sambal bawang nih. Terus minyaknya juga gak terlalu banyak, jadi pas ke menurut gua. Nih, pakai kecap, pakai sambal. Pakai kecap tuh tambah enak. Agak sedikit manis-manis gitu. Wah. Sambalnya. Sambalnya dasarnya. Oh my god. Enak banget, coy. Oh.
Wah. Kesiannya tebal banget. Kesiannya tebal banget ya. Pedas coy. Kalau misalkan kalian pengen cobain tahu walik ini, tahu walik Ningrat, nanti gue tulis di bawah deskripsi untuk alamatnya, untuk Instagramnya. Udah tuh, gitu aja video gue hari ini. Bentar lagi sholat zuhur. Udah aja malah kayaknya. Udah aja kayaknya. Udah, jangan lupa untuk berlangganan, jangan lupa untuk sukai, jangan lupa untuk berkomentar juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.